Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari Senin kemarin saya memberikan edukasi singkat dan informasi kepada perwakilan kru dan manajemen dari PT Hatria Akas Green Sejahtera tentang seputaran apa saja yang harus kita persiapkan untuk menanggulangi dan menangkal COVID-19. Informasi tentang kebersihan, dari kebersihan diri masing-masing, dari kebersihan lingkungan dan sekitar kita, termasuk kebersihan dari armada-armada PT Hatria Akas Green Sejahtera. Saya juga memberikan sedikit contoh untuk membersihkan armada-armada PT Hatria Akas Green Sejahtera dengan disinfektan liquid dan disinfektan spray. Sebelum melakukan pembersihan dengan disinfektan, kami dari manajemen juga membekali para kru dengan shower cap, sarung tangan, serta masker supaya tidak merugikan kesehatan para kru sendiri. Pada saat memberikan edukasi dan informasi kepada manajemen PT Hatria Akas Green Sejahtera, saya membagi menjadi beberapa divisi pertemuan supaya mereka lebih nyaman dan aman saat menerima informasi dari saya selaku pimpinan dari PT Hatria Akas Green Sejahtera. Kami juga menyediakan bak cuci tangan ekstra di bagian depan kantor supaya dapat terjangkau oleh seluruh karyawan dan karyawati PT Hatria Akas Green Sejahtera sebelum dan sesudah jam pulang berbunyi. Alhamdulillah, dari awal penataan meja kerja para karyawan dan karyawati sudah berjarak dan tidak berdekatan satu dengan lainnya. Keluarga besar PT Hatria Akas Green Sejahtera Probolinggo Jawa Timur akan selalu mendukung program baik pemerintah Indonesia. Terima kasih.